Panjang nih. Burung loh. Kayaknya ada anakannya ya. Mulutnya tuh gede banget tuh. Burung apa ini? Burung tembak iblis. Us, ngeri banget tuh burungnya loh. Iya, Bang. Amin. Iya nih abang satu luar biasa deh. Oke lor, jumpa kembali bersama saya, sahabat calon semuanya. Hari ini saya kebetulan mencari hewan-hewan di malam hari lor. Hewan-hewan yang keluarnya malam hari. Ini bersama para pemberani semuanya. Iya, hilang satu ya. Ini ganjil soalnya. Oke lor, ini proses penangkapan ular hijau ekor merah ya lor tuh. Iya. Di sini ternyata masih banyak populasinya. Tuh. Ini bersama abang-abang tampan, pemberani, awas hati-hati bang. Oke, itu ularnya lor. Nah, wow. Ngeri kali. Kayak belut aja lor. Saya takut lor. Iya, ngeri banget nih orang lor, pemberani. Tuh. Kalau ular hijau ekor merah ya. Tuh. Sawat Tirmerus rus albolabi. Ini berbisa tinggi cuy. Kita harus hati-hati. Awas, awas, lepas. Tuh. Awas, lor. Kena lagi berapa bego sih? Awas gigit ah. Gua enggak taruhin aku pun terlalu banyak. 5 ya, Bang. 6 dah. Di sini ternyata banyak ekor merah ya. Nih kalau mau taringnya nih bang. Jadi ular hijau ekor merah itu punya taring lipat. Taringnya itu panjang banget. Panjang banget ular taringnya ular. Wow, ngeri. Ini kalau nusuk ke tangan udah ya lumayan lah. Jadi tragedinya kayak kemarin gua bang. Ini mau dimasukin botolnya tuh. Botolnya kecil aja. Yang gede aja. Ini yang pucuk taruh situ aja. Ya. Udah kecil dapet banget kan taruh di situ yang gede ditaruh yang kecil gimana ceritanya? Ya enggak enak. Nah, ciri-ciri ular hijau yang berbisa nih. Ekornya merah. Ini warnanya bagus. Cuma berani loh, berani. Proses pemasukan dari ekor ya. Berak. Tutupnya mati. Nanti om. Siap. Mari kali kan. Mengerikan loh. Karena kalau salah penangannya bisa mengumpulkan saudara yang jauh. Nah ini aning hati kalem. Oke tuh jangan ya lihat masuk banyak bukan bocan ranjungnya banyak banget di sini tuh ikannya kok nggak ada ya ikan nih albo lagi nih boy ini namanya albonyu. Oh itu ada oh, ular lagi tuh di sini benar-benar banyak loh. Bobol. Pria pemberani lagi mengambil ular berbisa lor. Lihat lubang situnya ada nggak?
belah sini kayaknya cakep nih. Apaan? Berenang. Apa yang berenang? Awas, hati-hati. Duyung enggak? Duyung kali. Yang kata saya tuh di sini enggak. Apa itu? Ada deh. Pokoknya mantap. Tuh kena tuh. Cuman kayak gini. Luar berbisik. Iya. Oh, masih baby ya? Tuh kena. Kena lagi. Awas. Tuh. Di sini benar-benar banyak ular hijau ekor merah ya, Los. Ini benar-benar pemberani nih abang-abang satu ini. Tuh. Galak banget. Dia langsung ngebit ya. Tuh. Oke. Sendal lu mana, Pak? Belakang. Aman-aman. Coba tangkul. Tuh. Bukri sendiri. Dua ekor lah. Tuh kecil aja. Awas. Tuh, udah. Udah poin 2 ekor, bentar aja 2 ekor di sini. Deh. Tuh, proses pemasukan ke botol ya, Nur. Siap-siap tutup aja dulu. Iya, sama. Apa tuh yang gede masuk? Yang gede masuk apa keluar? Yang gede keluar. Iya, tuh. Udah 2 ekor ya. Albonya masih baby mulsi ya namanya. Tahu dari kemarin dapat ukurannya segini-segini semua. Ini ovo vivipar ya? Iya, ovo vivipar. Dia bertelur juga melahirkan deh. Keren juga dia. Tuh, dua ekor ya. Dua. Ngeri-ngeri. Nah. Oke, sip. Aman, Bang. Makanya nggak pakai sepatu buat dulu, aduh ngeri. Ini ada yang camp di sini kayaknya lur. Ini pemandian duyung lur. Tuh, wow keren ya. Dingin buat airnya kayak di curug. Tuh, ini bisa diminum lur. Ada yang haus nggak? Yuk, ada yang haus nggak? Terima kasih. Enggak, saya bawa minum juga di dalam. Ini abang ini sering banget lihat ular lur. Gak ada, cuma ini gak dalam berarti ya? Gak dalam. Ini lur, ada ular lagi, ular pucuk tuh, kelihatan ya? Ular pucuk, tuh. Ular pucuk masih kecil-kecil tuh. Oh, keren keren. Apa? Jalan. Nih, cepetin. Cari. Gigit tangannya tuh lur. Kalau yang ekor merah nggak berani. Nggak. Soalnya macam-macam ini. Oh jangan teri mau. Harus punya BPJS. Ini jangkrik mana nih? Labu-labu teri. Lompat. Jangkrik nih. Kita ketemu nyamuknya banyak banget di mana juga? Di sebelah sana no ujung. Iya sampai udah kayak pantau. Oke, kita cari lagi. No. Ada telur. Ya, tinggi banget. Tinggi banget tadi. Ular pucuk. Hati-hati bawahnya dulu. Oke, sip, aman. Aman enggak? Tuh. Ini enggak depan. Wih. Ini. Nih. Banyak banget ular di sini, Lur. Tuh. Iya, lanjut tuh. Sarangnya ular sini emang lur. Nah, cendol lurnya. Tuh. Masih tanggung-tanggung ukurannya ya. Ini tanggung. Buat pakan ini. Pakan apa? King cobra. Kenyang emang King cobra makan di situ? Enggak sih, ya buat ganjel-ganjel perut soalnya udah kosong. Ganjel perut. Tempe emang gak mau dia. Kalau tempe mah orangnya yang makan. Nasi padang aja kali. Jengkol. Kalau orang Betawi kan senengnya jengkol ya. Iya. Jengkol sama lembut terasi. Masih hangat. Udah gitu udah enak banget betul ya. Ular apa itu, Lur? Poros. Wush, dapet ular lagi tuh, Lur. Tuh.
Oh ini ular lumayan ya, besar ya. Kita mulu yang nemuin. Iya nih abang satu ini luar biasa tuh. Nggak megang senter, kalau megang senter mah kita mulu ntar lanjut. Ular koros nih. Ular koros tuh. Dia nggak berbisa ya. Bang, nggak ke kanan aja bang. Dia jenis ular arboreal nih. Tahu sering nempat di atas pohon. Rada tempat aja. Ya? Keresekin nggak apa-apa? Hah? Keresekin. Jangan. Tepas dari itu aja. Mimat ya. Kantong mau kantong. Kantong muat tuh. Dia pegang aja ini mah. Muat sih ini mah tuh. Muat. Muat. Mau nggak? Yaudah kantongnya pegang. Buru kira-kira apa? Bengapet. Warnanya sampai jerawat kena kertas. Eh, gitu. Nah. Iya nih. Kita nemenin. Nemenin Bobo. Iya, sakit. Bobo ditemenin. Tuh, ini ya, karena darurat ya. Niatnya mencari itu apa? Berang-berang. Belum enggak nongol berang. Belum. Awas lu berak. Udah berak di tangan gue nih kalau nih. Wow, ini nih amazing ini nih. Wow, wah, itu tuh. Lihat lagi nih abang satu ini. Gue megang senter jadi ya maklum lah. Panen ular ini nih. Tuh. Mata alap-alap lagi enggak aktif. Iya benar. Enggak apa-apa, angka yang nangkepin kita yang nyorotin. Iya. Ya. Di bagian kita kan jadi paling gitu. Nyampe enggak ya? Aduh ngap. Tuh. Gede banget. Pucuk mantap. Hamil. Iya, 7 bulan. Hamil. Ulurnya hamil. Pucuk. Gue kira ijo. Ini gede banget. Ya ini ijo. Anu mah albo. Ini ular pucuk. Bisa sejumbo banget sih. Pucuk tidak berbisa. Tuh. Banyak banget di sini ulurnya, gila. Enggak ada. Sekali lah mau ganti shading. Mau ganti shading. Iya dia shading no. Shading ya? Itu goluak. Iya. Iya. Dah. Ayo gaskeun. Naik ayo sana. Kita udah nyampe situ pas depan baru putar balik. Udah dapat hasil ini soalnya. Banyak banget loh. Gila di sini. Markasnya ular tuh. Ini ya. Warnanya juga cakep itu. Enggak banyak birik-biriknya. Ini koros macam-macam. Tak kira burung derkuku. Kasih morok. Baru siang enggak? Islam. Kelor kita cari lagi, Kak. Ini spot ular emang ya? Iya, spot ular berang-berang. Kok oh, kirain ular itu bawa tuh? Iya. Hijau anjir. Iya. Orang ngomong sendiri nih. Tuh lur. Ini buah aneh nih. Ini buah surga nih lur namanya. Tuh. Ini buah surga nih. Kok kayak ini belut darat ya lur. Nih. Ini lur. Tuh, ulernya. Kegigit kan orang enak banget, guys. Bawa minuman banyak banget nih. Minum. Ini juga boleh nih, Bang. Wah, itu mah beda lagi tuh. Ini jangkrik. Ini hijau, Bang. Tuh, lur mau nangkap ular lagi. Hati-hati, Bro. Belum nikah. Hati-hati ya. Ini nih, injek yang ini nih. Ularnya di atas sana lah. Itu ularnya di sana ya. Pelan-pelan guys. Awas. Itu lur kenal lur. Oke, mantap. Andalan pokoknya ini. Panjang lur. Empasnya enggak? Empat sini. Gua ini habis makan. Tuh, 2 3. Sini.
Enggak. Enggak berani. Apa? Tuh, Bang. Dulur. Wow. Tuh ulernya tuh. Mantap. Jenis ini. Jumbo ini. Kalau digigit lumayan nih, habis makan ya. Udah, habis ganti ini. Ganti pakaian enggak? Ini jangan, ini lebih, ini masih kecil. Yang waktu gedean dari ini mah kita bibir sekali ke pon. Waktu malam-malam. Coba lihat taringnya nih. Noh. Pucuk tuh taring belakang dia. Oh iya, kecil ya. Apaan? Lu mentadu. Oh iya nih. Lu ngalor si oncom si berak di mana? Bilangin lu. Lur pucuk ini tuh berbisa, cuman berbisa rendah. Jadi kalau manusia tuh enggak ini banget. Apa namanya? Enggak ngecek apa yang gatal-gatal. Ah, malah hoper. Dia taring belakang nih. Nah, ini taringnya nih, kelihatan enggak? Oh, itu kelihatan, Lur. Nah, ini taringnya nih. Itu taringnya. Jadi kalau gigit dia, dikunyah tuh bisa gatel sampai pundak di daerah gitu. Iya. Tapi enggak sampai ini kok. Enggak sampai meninggal ya. Cuman lumayan gigitannya. Bisa bikin teriak-teriak. Aduh. Mantap. Jumbo. Babon gua. Kenyang buat kita beli rokok macam. Waktu barangnya. Tawarin Bang Anu gue. Hilman. Hilman Randy. Abang lu tawarin. Bang Hilman. Iya. Eta kalau ada Bang Hilman pegangin aja, ada kemeluk dia. Iya. Tuh. Kan gitu loh anak masa. Abang. Lanjut. Oke, lanjut, Lur. Dapat poin banyak tuh. Nah, itu tuh. Ini batu. Oh iya nih. Albo ya? Ini Albo nih. Ih, anjir gede, euy. Bonus tuh. Lur. Gede banget, Lur. Albo ini, Albo. 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 Iya, ada hook kami. Sini, Cem. Ini jumbo banget nih, teman-teman. Tuh. Dari sini aja gue nih. Goy. Bentar. Mana? Saya tukar. Dari sini nih. Habis makan ya? Kita harus safety ya. Iya, itu harus safety. Ini karena ular berbisa tinggi ya. Baru bisa mematikan. Pakai senter apa kegiatan ya? Dari jauh ge. Baong. Iya. Gede gitu. Kirain apaan? Pucuk. Dan itu dulu. Ekor merah, Lur. Udah kena, Guys. Wow, kepalanya kecil tapi menyakitkan. Ngeri. Sebenarnya. Sebenarnya, teman-teman. Kesini. Tuh. Ini mah baru bonus tuh. Eksperimen. Jumbo banget nih. Ular berbisa ini, Lur. Berbisa tinggi nih. Ini berbisa tinggi ya. Tuh. Ada ekor merah. Oke, kita eksekusi dulu nih. Ada tempat ini enggak? Masukin bisa enggak? Bisa. Bisa. Tarap dulu palanya. Ini hokok. Lalu. Kiu. Tuh. Tuh. Wih, langsung tiga benar sekarang mah batok lagi dia. Dan gitu dong. Batok ada anuannya, Bang. Itu suara berang-berang enggak? Mana? Tapi tainya, baunya gimana sih? Ini dia karena paham hamilnya. Aku juga kemarin. Coba. Dikit. Kalau hamil panjang taringnya tuh. Kalau ini taringnya lebih gede nih. Kapan ya? Nih. Taringnya lebih gede. Panjang banget taringnya, Lur. Ngeri banget. Double. Tuh, taringnya, Lur. Pas ya. Tuh. Ini kalau nusuk ke kulit, ke tangan, aduh. Enggak bisa bilang. Ngeri banget ya. Kan ini ular bau. Ini yang berbisa dapat udah berapa kali sih, cuman baru kali ini dapat lagi kali ini kan. Sampai botol enggak muat.
Awas tangan, guys. Kepalanya muat enggak kira-kira? Awas, guys. Tangan awas. Woi. Lah. Malam-malam ini. Awas itu, tangan. Yang satunya mau keluar, guys. Awas tangan, guys. Awas. Gue sumpah gue ngeribet, gue sama lu, gue. Tahu. Dijepit aja kali kepalanya. Jepit gue. Terus dimasukin. Awas yang satunya mau keluar. Oke, okay, sip. Aman. Enggak. Bang Jepri pengen bet kayaknya kita kena gigit lagi. Tuh udah. Anon ada 2 ya, Bang. Tuh udah 3 ekor yang berbisa tinggi, Lur. Dapatnya satu jumbo. Yang satu ukuran besar tuh. Poin. Plastik ada tuh. Di plastik juga ada. Ini kurang lebih ada 1 kilo. Tuh. Tuh. Tuh ini telur. Ini mustika burung itu. Mulut lebar. Jadi ini gambaran bijinya. Kalian tahu enggak kenapa burungnya mulutnya lebar? Apa? Dulu ember soalnya dia. Oke, kita lanjut nyari lagi ya, Lur. Kita lanjut. Dan aduh, gua. Kenapa? Iyalah, induk langsung itu mah. Dapat burung lu. Kayaknya ada anakannya ya. Tuh, mulutnya tuh gede banget mulutnya. Burung apa ini? Burung cabak iblis. Ush, ngeri banget tuh burungnya lu. Iya, Bang. Enggak tahu coba. Nah. Tuh burungnya. Ada telur ya? Mana? Pantesan ini apa? Tuh lagi neler sih. Anget telurnya. Mau diromin? Loh. Udah di. Hah? Apaan? Buahnya enggak banyak. Kayak gampang itu. Ngumpetin kita. Nih, udah, keluar.